Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Ronan Mansyah. Sekarang aku lagi ada di Bandara Merdei. Ini adalah salah satu distrik di Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat. Dan hari ini aku bakal balik ke Jakarta naik Susi Air. Jadi dari sini, dari Merdei, kita akan terbang dulu ke Manokwari. Manokwari bakal terbang lagi ke Makassar. Dan dari Makassar bakal terbang ke Jakarta. Dan itu bakal pakai Sriwijaya Air. Dan BTW, ya kalian benar, aku lagi ada di runway. Ini runway 27. Runway 27. Ini runway. Ini gak ada pesawat, karena pesawatnya nanti agak-agak sore. Jadi sekarang bisa bebas jalan-jalan di sini. Tadi banyak warga di sini lagi pada main, pada jogging. Ada anjing lagi tiduran itu di depan. Ada babi lewat. Dan ya karena di sini pesawatnya cuma sehari, cuma ada sekali atau dua kali ya. Oh sekali. Itu pesawatnya rutenya dari Manokwari, dia landing di sini, landing di Merdei. Dan pesawat yang sama bakal terbang ke Bintuni, ibu kota kabupaten. Kemudian balik terbang ke sini lagi, pesawat yang sama, dan balik ke Manokwari. Cuman satu itu aja, kayak angkot PP. Ini bandaranya asik banget, dan di sini ada warga lokal lagi bersantai. Oh, warga sini pak, pagi pak. Nah ini sebelah sini bandaranya nih, tuh kecil saja. Pagi mama. Pagi. Ini bandaranya, itu boarding room. Dangdutan pagi-pagi. Aduh, mohon maaf nih, kita nyebrang runway dulu. Nggak ada ATC-nya kayaknya. Mau izin tadi kemana ya? Takut pesawat lah ya, buat. Di sini karena warganya dikit, jadi kalau ada pengumuman apa-apa langsung diumumin di toa tuh. Katanya hari ini ada pengerjaan kerja bakti kamar mandi di sebelah SD. Bapak-bapak, hari ini mulai pengerjaan kamar mandi itu. Jangan lupa datang kerja bakti, cuy. Dan katanya di sini karena sering babi lewat, itu si kaptennya sering abort landing. Dia naik lagi, baru mending naik lagi gara-gara ada babi di landasan. Jadi kalau misalkan ini mereka jagain ketat banget ya. Harusnya nggak boleh masuk aja ya, tapi ya gimana, ini jalur warga. Olahraga dulu cuy. Kakak, sedang apa ini di runway bandara? Mana surat izinnya? Ah? Mana? Enggak ada. Sedang ngapain ini ya? Jangan infeksi saya. Aku lagi jalan-jalan, nungguin pesawat, ngelewat-lewat. Ah, ada pesawat lewat! Ah! Udah amat dong. Sedang apa, Dik? Coba kartu lihat. Coba main. Main. Gimana apa kan ini? Tahu mainnya gimana ke karet. Ada ojek juga di sini ya. Kita semalam nginep di sini. Dan di sini bandaranya. Hotel bandara, cuy. Aku mau coba spotting pesawat ke atas bukit. Mungkin pas landing bisa dapat keren. Ya inilah suasana kampung Jahabra di distrik Merdei, Kabupaten Teluk Bintuni. Belum ada listrik, belum ada. Listrik ada tapi kayak cuman malam doang gitu. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kalau kampung-kampung yang dalam benar-benar enggak ada listrik sama sekali. Kecuali pakai genset. Setengah. Tiga setengah bayar tuh. Enggak masuk dari tadi. Halo, siapa punya ma? Michael. Michael. Ini di belakang ada runway. Aku bakal tunggu pesawatnya di sini. Mudah-mudahan on time ya, harusnya sekitar 5 menitan lagi. Six and a half hours later. Lama juga ya, kayaknya delay ini di mana kemarin nih. Gak tahu cuaca, gak tahu kenapa ini. Udah sejam aku di sini, guys. Turun aja apa? Turun nggak? Turun apa diem di sini? Komen dong.
Jadi ceritanya pesawatnya harusnya landing 2 jam yang lalu, tapi kita tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena tidak ada sinyal telepon, tidak ada sinyal satelit. Tidak ada salju. Gimana Ibu? Salju, selamat berjumpa. Gimana kabarnya nih, Bapak? Ini kita mau lihat pesawat terbang nih sama adik-adik ini nih. Eh, siapa nama ini? Siapa namanya? Lagi tunggu apa ini? Lagi apa? Hah? Nih, siap-siap nih anak-anak pada nonton pesawat buat take off, Ci. Halo. Jadi ya begini kondisi bandara di Merde itu, dia ya nggak ada ATC-nya, nggak ada radio, bahkan untuk komunikasi itu pun nggak ada. Jadi kalau misalkan pesawatnya batal atau cancel atau ada apa-apa itu di sini nggak tahu. Mereka cuma tahu kalau misalkan sekitar jam 12, jam 1 pesawatnya nggak datang, berarti ya itu nggak ada hari itu. Dan tadi kata Bu Distrik ini, pesawat perintis ini emang disubsidi, jadi harganya murah sih, kayak cuman 300 sampai 400 ribuan gitu. Kalau naik mobil 12 jam, cuy. Naik pesawat setengah jam, jauh banget bedanya ya. Ya udah, tadi pesawatnya mau ke Bintuni dulu, nanti dia balik sini lagi dan bakal balik ke Manokwari. Aku bakal naik yang itu. Let's go. Ini pertama kali kita mau ke bandara, tapi masuknya lewat airside, bukan dari sana, cuy. Dari runway. Kacau emang. Di sana emang gak ada apa-apa ya? Sebelah itu, sana. Itu Papua, apa saja bisa. Aduh, bandara dong, kayak puskesmas kabupaten ini. Kamu santai, itu tinggal di BRD. Berapa, Pak? Jadi kalau naik Susi Air nggak cuma bagasinya doang yang dicekin, yang ditimbang, tapi kita juga ditimbang, cuy. Ketahuan dong. Nama berat badan berapa? Habis trip nih. Main apa? Siapa punya nama? Arjuna. Ada warung nih di belakang bandara. Jajan dulu ah. Gak ada listrik, tapi ada minum yang dingin. Kok bisa? Ini makanya. Ya, ini pesawatnya udah balik lagi dari Teluk Bintuni dan kita siap-siap mau naik. Ini petugasnya lagi sibuk buat mensterilkan runway dari anjing, babi, orang, motor, dan lain-lain. We'll be right back.
Pak. Iya. Sampai ketemu lagi. Main-main ke Jakarta, Pak. Iya. Nanti. Mantap. Nanti ya, Pak ya? Nanti ke Jakarta. Jakarta, ya, Pak. Iya. Bu, boleh sering kelasin dulu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa, Bu. Selamat jumpa. Sampai tujuan. Makasih ya, Bu ya. Aduh. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sampai jumpa lagi untuk makan. Bu. Sampai jumpa. Ini pesawat kita, Cessna Grand Caravan, isinya sekitar 12 orang. Yuk, naik. Tidak semua ada di dalam, buka-buka ya, ada kantongan dalam. Udah boleh? Belum. Selamat hari. Mari, Bu. Rahmatullah. Rahmatullah. Di absen kita naik ya. And maximum performance, I get the power, and terrain is not a factor. Ready for takeoff.
Thank you, Cap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sampai. Yeay. Gak jadi 12 jam. Kita sampai kemana kemari. Gak jadi 12 jam di mobil. Gak jadi 12 jam atau 3 hari. Oh, notifikasi, notifikasi banyak, toh. Capek. Wah, ini nih pasukan-pasukan mencari sinyal setelah beberapa berapa belas hari di Papua. 365 hari. Aduh. Oke guys, segitu dulu perjalanan kita dari Merde ke Manokwari. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah! Dadah!